Aduh, entek kabeh. Semoga petugas kebakaran segera dapat menaklukkan si jago merah hingga kobaran api segera bisa dipadamkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Kabar duka menyelimuti kota Pati karena saat ini pabrik dua kelinci padi sedang terjadi kebakaran. Pabrik yang terletak di jalan raya antara kota Pati dan kota Kudus ini terjadi kebakaran hebat ya, dan petugas kebakaran segera dikerahkan dan segera bisa mengatasi kobaran api yang sedang berlangsung. Kita semua sebagai warga kota Pati yang sangat bangga dengan keberadaan pabrik dua kelinci yang begitu banyak menampung tenaga kerja, sangat disayangkan ya terjadi kebakaran dan semoga saja tidak ada korban jiwa. Petugas kebakaran dikerahkan semaksimal mungkin untuk segera bisa mengatasi kobaran api ini. Nah, demikian tadi liputan singkat Mbok Jar tentang kebakaran di pabrik dua kelinci. Semoga menjadi keprihatinan kita semua dan semoga tidak terulang lagi di tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kabeh, tak kabeh.